Sarapan mie goreng. Nah, lepas makan baru sibuk gosok gigi. Enak kian. Oh, kenapa di sana? Oh, buat apa? Mandi. Masih bisa tinggal potong rumput di sana. Bersih sudah, sedap mata memandang. Oh, kenapa bising? Satu air, tutup dulu asin. Dari mama dia. Dah. Apa nih, menekat tuh tapi takut. Dah. Cepet takut. Itu bunyi mesin ya. Jangan tendang. Dekat-dekat. Kawan-kawan. Asen tutup dulu tuh. Air. Jangan sampai basah tuh baju. Lebih mandi di luar. Kita tengah menikmati kopi. Kucing dia pandai keluar sudah di kotak. Jadi kalau dia keluar kan dia bising, dia cari mama dia. Dia macam ketakutan, mungkin dia dengar tuh bunyi mesin rumput kali. Cilin, cuma waktu kucing bergegar-gegar. Dia ketakutan. Tunggu nak, oh anu dulu tuh. Mungkin dia mati ketakutan pula. Itu anak. Ada satu tuh yang bergegar sangat, tengok. Mungkin dia takut bunyi itu mesin. Nah kalau mau mandi, mandi batuk. Jangan lama-lama. Jangan main air, kok masih batuk. Kalau tidak sehat, tidak boleh ikut lawatan tuh. Kalau mau mandi, mandi betul. Jangan mau berendam di besen. Yang lain bising, tapi yang satu yang bergegar sama. Tapi kalau kau pegang, lihat macam oke sedikit kan. Mungkin dia takut dengar bunyi mesin. Kenapa? Muntah apa? Kan baru makan terus mandi begitu bahaya. Oh yang muntah kak? Asin yang muntah? Rehat. Kok baru makan mbak? Baru makan lepas itu terus pergi mandi memang bikin muntah. Kok cuci muka aja? Nanti lah mandi. Mau mandi di tandas? Nah cuci muka aja. Nah, sudah mandi, Ian. Ini sudah? Gimana lah besok? Mau sekolah kah? Udah ingus. Kalau besok oke sekolah aja lah. Kalau tidak oke, tak payah sekolah. Nanti kejangkit kawan kan. Dah. Bila tengok TV. Ini pun sudah mandi. Inilah kawan adik dia berabang. Ay, berabang. Abang dia yang anu. Macam pinipin sama size. Mbak, gigi enggak? Nih, gigi enggak. Buruk gigi kok. Enggak. Nanti kawan geli. Kaki pun tak payah. Dia suruh rakam kaki. Ada baby. Tengok sini lah. Ada baby. Nah, ada baby. Kok ada baby? Ya, bukan baby itu lemak. Tapi tak ada cuci. Cuci-cuci kita boleh tanya dadi.
Thank you.